Muhammad Azim Muhammad Fahmi, atlet pejut muda negara ditawar menyertai program pelapis kebangsaan oleh Majlis Sukan Negara MSN. Perkara itu diumumkan Ketua Pengarah MSN Dato' Ahmad Syapawi Ismail ketika melawat atlet muda ini di SMK Gunung Rapan, Ipoh, Perak. Menurut Dato' Ahmad Syapawi, Muhammad Azim dibenarkan untuk meneruskan latihan di bawah seliaan jurulatihnya kerana akan menduduki pentaksiran tingkatan 3 PT3 tahun ini. Namun, prestasi dan perkembangannya tetap dipantau oleh Institut Sukan Negara ISN dan MSN. InsyaAllah Azim telah pun kita masukkan dalam pasukan program pelapis kebangsaan di mana kita akan supervise perkembangan Azim dalam program tersebut lah, bersama-sama dengan Institut Sukan Negara. Saya ada Cik Fajar pada sekali untuk kita monitor perkembangan dia selaras dengan kita apa ni, kita tawarkan dia dalam program pelapis kebangsaan. Sementara itu, ketika ditemui, Muhammad Azim amat bersyukur atas tawaran yang diberikan pada usia yang muda. Alhamdulillah, di seusia saya dapat menjadi pelapis. Itu merupakan pencapaian yang amat membanggakan bagi saya dan saya sangat gembira. Azim diiktiraf sebagai remaja terpantas dunia bawah umur 16 tahun dalam acara 200 meter dengan catatan 21.24 saat pada kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia di Johor bulan lepas.